Puluhan massa dari relawan muda Jiwo mendatangi kantor DPRD Kuburaya. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kebenaran mundurnya Sujiwo sebagai wakil bupati Kuburaya. Secara terbuka, massa menyayangkan keputusan Sujiwo dan meminta DPRD Kuburaya untuk ikut menangani hal tersebut. DPRD diminta untuk memediasi perihal pengunduran diri Sujiwo. Dua item yang mendasar yang membuat kita semuanya datang ke DPRD Kabupaten Kuburaya. Pertama, tercetus secara lisan maupun secara langsung dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, Bapak Sujiwo, dengan para relawan dan sahabat, dan ada melalui via chat. Bahkan yang kita dengar info, Bapak Wakil Bupati secara resmi melalui chat telah menyampaikan niat beliau untuk mengundurkan diri kepada Bapak Bupati Kuburaya, Mudam Hendrawan Esa. Itu. Dan ditindaklanjuti dengan proses beliau mengajukan hal ini ke internal partai karena beliau selaku bendahara PDIP, dan surat pengunduran beliau telah dikirim dan akan dikirim ke DPP PDIP Kabupaten Kuburaya. Itu yang... Kedatangan massa disambut baik oleh DPRD Kuburaya. DPRD Kuburaya menyatakan akan merespon dan membahas aspirasi yang disampaikan massa. DPRD Kuburaya sendiri menyayangkan jika kabar mundurnya Sujiwo itu karena mundur Sujiwo dianggap menjadi presiden buruk bagi pemerintahan Kuburaya. Nah, kalau PD Perjuangan melihat ini dalam konteks anu, tentu ini merupakan apa ya, hal yang tidak lazim, dan tentunya ini presiden buruk bagi penyelenggaraan pemerintah daerah yang memang harusnya tidak boleh terjadi. Kabarnya mundur Sujiwo dari jabatan Wakil Bupati Kuburaya beredar beberapa hari terakhir. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Kuburaya maupun dari Sujiwo sendiri. Dari Kuburaya yang tambah ratut, Uri Handayani Martono, TV One mengabarkan.